express myself easily, and everyone is trustful, so I'm happy about it. The what, huh? I don't really remember, but I will say the serve, because since the beginning of the season I've been struggling a little with my serve, so now I think I found the right rhythm, and I will just keep going. 네, 아무래도 저희는 서브를 좀 추천을 줬는데요. 시즌 초반부터 서브에 조금 어려움이 있었어요. 그래서 서브를 좀 더 잘 맞추려고 하면서 제 리듬을 찾았던 것 같습니다. 네, 또 대표팀. Penghinaan. Pemain voli putri Indonesia Megawati Hangestri diibaratkan sebagai orang utan oleh Laetitia Moma Bassoko. Seorang pemain Hyundai C dan E Hillstead di Korea Selatan menghina cara bermainnya Megawati Hangestri yang berasal dari negara Indonesia. Seorang pemain yang telah melecehkan Megawati khususnya bagi klub Red Sparks Kohichin. Penghinaan yang dilakukan oleh Laetitia Moma Bassoko dengan cara membeberkan pada media bahwa permainan Megawati Hangestri itu tidak seberapa baginya. Membuat informasi pada media Korea dan meremehkan Megawati Hangestri asal Indonesia gambaran seperti orang utan yang memiliki tangan yang panjang yang kemudian menutupi seluruh net, ucap Laetitia Moma Bassoko sambil tertawa. Pernyataan tersebut pertama kali dilihat seorang warga dan wartawan media Korea. Kabar ini dikutip dari channel YouTube Sumber Ara Official pada Selasa tanggal 16 Januari tahun 2024. Berita ini belum tentu benar tidaknya, Kak. Bisa jadi video tersebut hanya karya fiktif belaka. Bukan cuma itu saja. Pelatih Red Sparks kesal Megawati Hangestri Chess tak jalankan instruksinya, sampai tega lakukan ini kepada pemainnya. Pelatih Red Sparks Kohichin mengaku kesal dengan penampilan Megawati Hangestri dan kolega saat menghadapi Suwon Hyundai E dan C Hillstead. Dalam pertandingan tersebut, Daejeon Jungkwan yang Red Sparks kalah dari Suwon Hyundai E dan C Hillstead dengan skor 0-3, 21-25, 21-25, 17-25, pada Minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024. Kekalahan itu cukup menyakitkan bagi Red Sparks karena sebelumnya mereka tengah dalam tren positif yakni 3 kemenangan berturut-turut di putaran keempat Liga Korea. Kemenangan berturut-turut itu diraih saat menghadapi Gincheon Korea Express Yhai Pass 3-1, GS Caltex Seoul KIXX 3-0, dan Gwangju Ipepper Savings Bank 3-1. Akan tetapi, harapan untuk raih kemenangan beruntun keempat bagi Red Sparks di Liga Korea sirna usai mereka dikalahkan kandidat juara, Suwon Hyundai E dan C Hillstead. Sebetulnya, Red Sparks sempat menguasai jalannya pertandingan di awal laga, namun kehilangan konsentrasi membuat mereka akhirnya harus mengakui keunggulan lawan. Kekalahan tersebut membuat Red Sparks tak beranjak dari peringkat kelima V-League tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan koleksi 33 poin hasil dari 10 kemenangan dan 13 kali kalah. Di laga itu, Megawati Hangestri memimpin perolehan skor pemain Red Sparks dengan 13 poin diikuti oleh Lee So-yang dan Giovanni Milana yang mengoleksi 12 angka. Walaupun Megawati Hangestri dan kolega sudah memberikan penampilan terbaik mereka, namun pelatih Kohichin justru tampak kesal dengan performa Red Sparks. Pelatih Kohichin mengatakan bahwa para pemainnya tak menjalankan instruksi sesuai yang dia arahkan saat pertandingan berlangsung. Dari 7 pemain yang bermain, tidak ada satupun yang bermain maksimal, katanya. Kami tidak bisa mendapatkan ritme sama sekali,
ada banyak umpan yang gagal dan kesalahan dalam penerimaan, receive. Tidak akan menang dengan penampilan seperti ini, ujar Ko Hee-jin. Tidak hanya itu, Ko Hee-jin bahkan menunjukkan rasa frustasinya dengan meninggikan suaranya ketika memberi arahan kepada tim Red Sparks. Kalian harus menjalankan peran kalian, apa yang sudah kalian lakukan? Ucap Hee-jin pada set ketiga dikutip dari Naver. Namun di balik kekacauan itu, Ko Hee-jin tetap bertanggung jawab terhadap hasil negatif yang diraih oleh Megawati Hangestri Chess di Liga Korea. Kekalahan itu adalah tanggung jawab pelatih, tetapi hari ini sangat buruk sehingga semua pemain tidak dapat memahaminya, imbuhnya. Saya pikir ini pertama kalinya tidak ada satu pemain pun yang menjalankan perannya dengan baik, tutup Ko Hee-jin. Daejeon Jungkwan yang Red Sparks akan kembali memainkan laga terakhirnya di putaran keempat Liga Korea melawan IBK Altos pada Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Intip klasemen Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 terbaru selengkapnya. Red Sparks posisi berapa? Korean V-League atau Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 sejak tanggal 14 Oktober tahun 2023 lalu. Saat ini, putaran 4 musim reguler masih berlangsung. Adapun klasemen Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 terbaru semakin ketat. Berdasarkan klasemen Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 terbaru yang diupdate pada tanggal 14 Januari tahun 2024 usai laga Hyundai dan Chehilstead vs Red Sparks, Suwon Hyundai dan Chehilstead semakin kokoh di puncak. Sementara itu, klub Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi berada di urutan kelima klasemen Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 terbaru. Agar lebih jelas, berikut ini Jombang UPDATE telah merangkum klasemen Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 terbaru selengkapnya.